Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Set, izin ganggu sebentar waktunya, Set. Baik. Jadi dengan Ustaz Romi Yuhendrizal. Baik. Asal Pekanbaru. Kelahiran Pekanbaru, tapi kalau asli keluarganya dari Sumatera Barat asli. Sumatera Barat. Minang berarti. Minang. Ini udah-udah berarti ya. Udah-udah. Ustaz, izin ganggu sebentar kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan ngaji ya gitu. Ini di Pesantren Asy-Syifa ya. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Asy-Syifa. Tahfizul Quran Asy-Syifa. Kenapa namanya Asy-Syifa? Asy-Syifa itu karena kami salah satunya adalah program untuk menghafal Al-Qur'an. Dan karena kebetulan saya juga adalah penghafal Al-Qur'an. Pondok Pesantren ini berdiri itu sebenarnya karena saya menyalurkan bakat sebenarnya. Jadi karena sudah terlanjur terdaftar di Kementerian Agama. Kita sekarang merangkak untuk bagaimana untuk membesarkan Asy-Syifa. Oh, masyaallah. Jadi Asy-Syifa ini dilatar belakangi karena emang hobi ternyata hafal Al-Qur'an, terus kemudian karena kita basic juga pondok pesantren kan. Terus kemudian karena nama Asy-Syifa itu adalah salah satu daripada nama Al-Qur'an kan begitu. Obatnya. Dia sebagai obat kan begitu kan. Kalau ada orang sakit maka dia butuh obat kan begitu. Betul. Masyaallah. Sudah berapa lama Ustaz di Asy-Syifa? Asy-Syifa ini saya dirikan itu dari tanggal 15 Januari 2015. Masih ingat ya? 15 Januari 2015. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Betul. Awal mulanya kami di rumahan awalnya. Jadi awal mulanya itu tuh karena saya nyalurin bakat tadinya kan gitu. Saya ngontrak rumah. Kalau ngontrak rumah misalnya rumah petak. Rumah petak itu pasti dua. Bukan satu yang saya sewa. Yang satu buat saya, satu buat santri. Jadi kalau saya ada isi kajian kemana-mana di Pekanbaru itu, waktu itu masih di Pekanbaru belum di sini. Itu santri selalu saya bawa kemana-mana. Nah, selesai sesi kajian, nah itu nanti di pelataran masjid saya nanti itu akan terima setoran santri ini. Nah, nanti ada kajian di mana lagi kami jalan lagi, bahkan sambil saya nyetir itu saya dengarin santri ngaji. Dan alhamdulillah santrinya itu udah tersebar kemana-mana. Ada yang selesai, ada yang masih ngelanjutin. 30 juz gitu ya, 30 juz. Nah, yang layak kita kasih sanad, kita keluarkan sanadnya, teman-teman. Berarti Ustaz ini udah 30 juz Al-Qur'an. Iya, masya Allah. Ustaz, mohon maaf nih kita nanya sebentar tentang otomatis kan itu jadi guru ngaji juga ya. Jadi guru ngaji, nah terkait guru ngaji itu apakah ada operasionalnya biasanya itu? Misal dari pemerintah atau dari siapa? Kalau pemerintah kita belum ada. Kami ada 7 termasuk admin di dalamnya. Nah yang 7 ini tuh bagaimana nih Ustaz untuk kemudian mengupayakan dikasih bulanan atau bagaimana? Kasih bulanan. Dikasih bulanan. Mulai dari start 1 juta sampai 2 juta setengah. Kalau Ustaz di sini siapa yang ngasih? Untuk saat ini belum ada. Gusti Allah berarti ya. Untuk saat ini belum ada. Apapun Ustaz yang mudah-mudahan walaupun enggak ada operasional ya, yang jelas gitu. Mudah-mudahan apapun yang diperjuangkan sama Ustaz Romi di sini bisa sama teman-teman tuh tentunya dengan beri perkembangan ya. Amin Allah. Dan ya min haitsulah nasib lah insyaallah ya. Ini sebenarnya kita ada ini apa tuh program dari ini ya, sahabat dermawan. Ini sebenarnya lebih kepada ungkapan cinta dan kasih sayang lah dari sahabat dermawan untuk kemudian menguatkan para mujahidin Islam di berbagai daerah ya. Mohon diterima Ustaz. Baik, ini kami terima. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah juga. Tentunya yang penting istiqomah sih dalam kemudian saya juga pasti berpikir ya dalam arti untuk menyebar untuk istiqomah dalam jalan ini tuh butuh perjuangan gitu, tidak seberapa, tidak sebanding ketika ada bayaran atau apapun, tapi mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan ya buat Ustaz. Yeah.